Wendy handphonenya nggak aktif lagi. Pak. Bro. Si, lu ngeliat si Wendy gak? Nggak liat gue. Yang bener lu. Gak liat. Teh, liat si Wendy gak? Udah lama dia gak kesini ya? Wah, main tinggal-tinggalin aja. Sekolah gak ada pentolannya bagaikan perahu tanpa nahkoda. Mana sih tuh orang ya? Gue teleponin kagak bisa. Teh, ini asbes digulung apa gue sih? Keras banget. Ada teh manis gak? Ada dong. Bro! Bro! Apa coy? Ke sono. Gak kelihatan lu. Gimana nih? Sekolah kita dibilang sekolah cupu. Terus gimana dong? Gua nanya lu nanya gue. Permisi. Terus, iya. Iya teh. Makasih ya. Ngomong cuy. Hah? Berat nih, tenggorokan gue. Iya, lu bagi dimanja dulu. Gimana nih sekolah kita dibilang sekolah cupu, sekolah cemen. Kirain diserang, gak pernah nyerang balik. Menurut lu gimana, kita harus gimana? Kita lawan aja. Lawan siapa? Musuh kita lah. Musuh kita siapa? AC Milan. Musuh kita siapa? Ini si Wendy gue teleponin gak nyambung-nyambung. Coba lagi. Helah. Gimana nih? Lu kenapa sih? Gue udah cari ke wear-wear gak dapet. Kemana-mana? Gak usah dicampur-campur. Gue udah telepon-telepon gak bisa-bisa. Gue juga telepon gak bisa-bisa. Kok lu gak masuk kelas? Kelas udah masuk. Coy. Ini adik kelas kita, bro. Bapaknya kelas. Lu baru kelas 1. Jangan macem-macem lu baru kelas 1. Bapaknya kelas. Lu adik kelas? Adik kelas Bapak. Kita. Kita kelas 3, adik kelas 1. Dia 12 tahun di inkubator. Formalin. Oh, pakai formalin. Ini gimana nih? Lu sono lu makan mie lagi. Nih, mie lu tangguh. Ye. Kepala sekolah takut bener, bro. Neng. Biasa dong. Apa tuh biasa? Teh manis. Oh, teh manis. Tapi enggak usah. Kamu udah manis. Iya. Yeah. Tehnya aja. Tehnya aja, oke. Okay. Yang kemarin saya belum bayar utang ya? Iya. Bayar dong. Iya, sabar. Gue beli tahu. Hah? 3 bulan yang lalu. Hah? Satu karung belum gue bayar. Lu jual tahu karungan? Gua beli kan tahu mentah gua buat goreng di rumah. Oh, buat goreng di rumah? Iya, gua beli mentah sama dia. Ntar ya, pas gajian. Iya. Gua bayarin. Bener gak tapi dibayar? Bener, bener. Eh, ngomong-ngomong udah punya pacar belum? Yuk. Nih, saya kenalin. Apa? Apa? Wah, langsung girang. Langsung girang dia. Anak gua. Oh, anaknya? Iya, yang bapaknya. Ah, lu jangan jalan sama dia. Ntar pas ke mall disangka, nih cewek nyari warisannya doang. Mending kayak begitu. Ya, begitu ada jalan-jalan di mall, orang-orang pada bilang, ini pasti ceweknya ini banyak utang bapaknya. Enggak kuliah nih. Iya, bro, iya. Ini bro, gue yakin banget nih kayaknya Wendy ninggalin kita. Bayangin lo, kita lagi tawuran kemarin, polisi datang. Dia malah nyelamatin diri sendiri. Makanya dia malah kabur. Gue mau ikut kabur, bang, cuman iya, kan... Bang, iya. Oh iya, makasih ya. Neng, kenapa? Ada mie enggak? Ada dong. Enggak usah pakai telur, kasih cinta aja dikit. Maksud gue gini, Dre. Si Wendy kan bisa dibilang pentolan sekolah sini. Semenjak Wendy enggak ada, sekolah ini jadi kayak dianggap cemen gitu maksud gue. Tapi kan maskot kita ini, bro. Katanya kan disuruh makan. Gua mau ngusulin sama kepala sekolah. Ya. Kita bikin kaos olahraga, ya. Lambangnya dia. Mau gak bro? Gimana bro? Oke. Okay. Kok itu baru keren. Apa? Orang. Gua mau minum dulu, aus.
Oh iya, minum. Yang mana? Yeah. Ini kan minum gua. Ini gua. Ambil. Itu minum gua. Punya gua. Punya dia. Masa sih? Coba sini. Besok. Oh iya, bawa bensin, bener. Ini ya. Ya makasih ya. Besok-besok kalau pas meeting sama guru-guru sekolah, kita usulin bro. Kenapa? Lambang OSIS, kita kasih foto dia. Jangan tersangka sekolah, sesat kita. Tapi udah saatnya kita harus bangkit, Sur. Kita gak boleh mengandalkan Wendy terus. Dia sudah berkhianat. Tapi gimana, Andre? Wendy itu jagoan sekolah kita. Kalau gak ada Wendy, kita gimana? Siapa yang mau maju duluan kalau kita diserang? Kita jangan ketergantungan, bro. Kita harus bangkit. With or without Wendy. Tapi ini keadaan sekolah kita lagi genting. Kemarin anak-anak pada pilek dilemparin batu. Batu es, soalnya. Lemparin batu jadi... Lemparin batu es. Balokan lagi. Kenapa? Aku tuh bilang tadi pesen gak beli mie ini. Mie apa? Mikirin kamu. Iya! Itu lagi. Ganti. Itu aja tuh, yang itu tuh. Ini apa ikan apa? Ikan mujair. Ini apa? Pergedel sama tempe. Di sini yang spesial selain kamu apa lagi sih? Lu ganyem aja. Bro, gue mau nanya dong. Gue denger, lu katanya di rumah koleksi ikan piranha, bro. Buat apaan? Gua pikir ini ya. Orang emang agak aneh, bro. Gua liat-liatin. Kalau kita kan kalau istirahat, beli istirahat kita main futsal, iya. Ada yang main basket, bongkar ubin. Bukan pembangunan kali. Nih, lu mau nggak gabung di geng kita? Lu gabung aja di geng kita. Iya, Wendy kita anggap aja udah nggak ada deh. Kita harus hubungin susah. Gimana? Lu gabung jadi geng kita. Lu bisa pegang senjata gak? Senjata apa nih? Kita ada ikat pinggang baja hitam, kalau mau. Biar kuat. Tapi begini ya. Tante. Ini sekolahan apa panti pijat? Nah, ini murid sekolahan juga. Iya, Tante. Lu enggak? Dia sekolah bawa motor, kalau dia lewat pasti berisik. Aduh. Udah pada kendor. Di mana Wendy? Bu, maaf ya, saya kasih tahu nih. Ini teman saya ini, Bu. Dia tuh sebetulnya... Jangan ketawa dulu, saya ceritain nih. Enggak peduli sama dia. Enggak, bukan apa-apa. Siapa dia? Dia biarpun diem-diem begitu, ini penakluk soang.